Masuk, masuk. Allahu Akbar. Awal bawah main dulu kita game. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Azam tu. Ada imannya. Mau ajak salat tak? Cuma ini. Masuk kau masuk. No. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Iman. Oh, ada kawan-kawan lain. Jom salat. Eh, mati. Awal lah. Mungkin tu. Kenwan? Ya. Astagfirullahaladzim. Apalah, saya salat dulu ya. Ah, dulu lah. Kasih. Bagus nih kaca dengan dari soli ini. Hello. Hello. Ayalah tu apa, aku fokus je ibadahmu, okey je. Tapi lambat. Eh, napalah. Ha, ia lambatkan solat halnya lah. Napalah, it's okay. Buat masing-masing juga. Yalah. Napa aku fokus je ibadahmu. Yalah, kalau kau mau juga, fokus je ibadahmu. Napalah, fokus ibadah orang. Okay. Ada macam apa nak? Okay. Oh, okay. Terima kasih. Berita. Boleh pakai kan aset sebelumnya? Ah, bagus saya kalau Mr. Fikri. Hello. Assalamualaikum, Ustaz Fikri. Hello. Waalaikumsalam. Saya ni Muhammad Syaril. Kenapa tu Syaril? Saya nak minta nasihat daripada Ustaz tentang rakan saya, Iman Syah. Berkaitan... Oh, dorong si Iman lambat-lambatkan solat sebab main game? Oh. Jadi macam mana tu ah? Macam ni lah. Aku bagi cadangan sikit. Aku bagi dorang dengar ceramah ataupun kau ajak dorang solat sekali jemaah. Lepas tu kau bagi tahu kelebihan-kelebihan solat awal waktu, lepas tu kelebihan-kelebihan solat jemaah. Mesti dorang suka tu. Sebab dorang main game ni lalai ba. Aku kena ajak juga di sana. Aku ni jauh susah sikit mau ajak dorang. Macam tu. Tak apa. Nanti apa-apa, bagitahu je aku kalau ada apa-apa dari dorang, okey? Yang penting tu lah. Kalau orang lambat-lambatkan solat ni, susah bah. Nanti
nanti apa habis waktu tertinggal pula solat tu kan. Okey. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, solat ini kan memang wajib kan. Kalau kita umat Islam ni, kan kita Islam, agama kita ni, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kan. Caranya ialah kita, bukannya kita berfoya-foya macam tu. Kita sujud kepada dia, iaitu kita solat. Sebagai umat Islam kita wajib untuk tandanya kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kan solat ada 5 waktu. Dalam 5 waktu tu ada ada lagi waktu-waktu untuk solat di dalam satu waktu. Okey. Contohnya macam okey. Yang first lah ada 5 kan? Coba gini. Yang first ialah waktu fadilat. Ya, waktu fadilat ialah waktu paling awal solat, iaitu lepas azan ya kita solat. Ni paling afdal lah. Waktu solat paling afdal. Okey. Yang kedua ialah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni macam 15 minit lepas azan. Waktu ikhtiar ni macam lepas waktu fadilat tadi tu. Dia macam solat waktu ikhtiar ni yang kita boleh solat dan kita boleh sempurnakan solat itu dan kita boleh habiskan solat itu dalam waktunya. Yang baguslah waktu ikhtiar ni. Okey lah juga. Yang ketiga ialah waktu harus, iaitu waktu jawaz. Contoh waktu jawaz ialah solat zuhur dalam waktu macam 2:30 macam tu. Dia bukan awal, dia bukan akhir. Contohlah asar 3:30 kan. Zuhur macam 12:30 macam tu. Kita solat pertengahan. Nah, ini waktu harus tapi dia bukan haram. Nah, boleh juga. Yang keempat ialah waktu karoha, iaitu waktu yang makruh kita solat. Bukan solat kita yang makruh tapi perbuatan kita. Waktu karoha ni macam 15 minit atau 20 minit gitu sebelum waktu lain masuk. Contohlah kita solat zuhur 15 minit sebelum waktu asar. Ini waktu karoha. Dia makruh untuk kita. Sebab kita sah, dia tidak berdosa. Cuma pemilihan waktu kita tu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu taala. Okey, kalau kita sengaja, kalau tidak sengaja macam okeylah, bolehlah terima. Yang kelima pula, yang paling akhir ni ialah waktu tahrim, yang haram perbuatannya. Yang kita solat macam kita takbir sebelum azan. Contohlah kita solat zuhur, kita takbir tu dekat-dekat sudah waktu asar. Kita takbir time tu. Jadi time tu haramlah perbuatan kita, bukan solat kita haram. Perbuatan kita yang melambat-lambatkan waktu tu yang haram. Macam tu lah. Tapi lainlah macam waktu isyak. Waktu isyak ni kita boleh solat awal, boleh solat lambat. Macam ada pandangan lain, macam ustaz-ustaz lain cakap, macam Nabi Muhammad SAW dia ada 2 waktu isyak dia, awal dengan pertengahan macam tu. Jam 12 malam macam tu dia solat. Jadi macam kita ni janganlah ambil waktu tahrim kan, yang melambatkan solat solat kita ni yang akhir waktu. Macam sekurang-kurangnya kita ambil ni lah waktu harus pertengahan. Kita solat pertengahan waktu. Macam diorang kan main game, diorang mesti tahu game tu habis bila. Diorang mesti tahu juga waktu solat setiap hari tu jam berapa macam tu. Jadi diorang boleh, macam diorang boleh kira lah waktu solat ni pukul ini, jadi kita habis game ni dalam lingkungan jam ni, jadi kita sempat solat awal. Macam tu. Lagi baik kita ajak dia jumaah sekali. Okay? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kalah. Salam. Silah.
Bah, diamlah. Jom. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan apa yang berlaku di negara kami ini. Maka hilangkanlah, hindarkanlah, jauhkanlah segala perkara yang memudaratkan kami. Kerana kami berserah kepada-Mu pada hari ini, memohon sungguh-sungguh kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami dalam menghadapi masalah wabak penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Kerana Engkaulah yang menurunkan penyakit, Engkaulah juga yang menghilangkan akan penyakit. Kami meminta ampun kerana dosa kami terlalu banyak kepada-Mu, ya Allah. Kerana dosa kami, kami lupakan Kamu sebelum ini, ya Allah. Sekarang kami kembali kepada-Mu beramai-ramai seluruh rakyat Malaysia memohon ampun kepada-Mu. Dengan kini kami harap Kamu kasihan belaslah kepada kami. Mudah-mudahan diberi kebaikan, kesembuhan, selamat daripada penyakit dengan kadar yang berapa segera, insya-Allah. Berilah peluang kepada kami sekali lagi. Jangan Kamu azabkan kami dengan perkara yang tidak mampu kami hadapi ini. Ya Allah, berilah kekuatan kepada segala petugas-petugas yang ada di barisan hadapan, tentera, polis, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, supaya mereka cekal dan tabah untuk terus berjuang menjadi wira-wira negara. Kami yang ini menjadi rakyat jelata, berikan kepahaman dan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk menolak, membuang, menghapus, menghilangkan segala masalah yang sedang kita hadapi ini, insyaAllah. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.